Baru pertama kali banget membuka Scratch ini di website www.scratch.mit.edu. Yang harus diingat adalah mengenal semua fitur-fiturnya ini. Ada kode, kostum, sound, kemudian ini, kemudian digedein, bisa digedein, kecilin, ini juga gedein, kecilin, nambahin sprite, nambahin backdrop. Nah, itu yang harus dikenalkan dulu ya. Oke, nah ini jadi ada dua, backdropnya nanti ada di mana, misalnya di sini, itu. Kemudian ada code extension, text to speech, dan macam-macam. Nah, itu yang penting untuk diketahui. Yang lain-lainnya itu bisa drag and drop sendiri. Ini untuk gedein, ada di sini, kecilin, dan macam-macam, download, masukin, gabungin, lepasin, delete, duplicate, atau menggambar sendiri, apa namanya, kostumnya, sprite-nya, menggambar sendiri, versi sendiri. Itu yang hal-hal yang utama yang apa itu perlu dipelajari di sini. Nah, ini kalau nggak mau diisi berarti masih belum close. Nah, ini juga sprite ya, bisa dikecilin, posisi, X, Y, size. Nah, itu ini awan, apa namanya, ini yang perlu diketahui di Scratch. Itu aja. Nggak rumit kok, gampang banget. Cobain.